Ini rame banget. Parah, rame banget anjir. Ini rame banget, Pak. Rame banget, ya, Bos. Tumben amat. Rame tuh anjir. Anjir. Ya, halo guys, ketemu lagi sama gua. Hari ini semoga yang pertama, semoga suaranya kedetek karena pertama kali pakai audio backpack. Alhamdulillah ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi, dan plusnya adalah gue nggak perlu pakai bracket buat GoPro-nya lagi. Jadi nggak perlu pakai ada adapter-adapter. Jadi ini benar-benar simpel, kalian bisa lihat. Simpel, cuma GoPro-nya doang. Nah, yang gue harapin sekarang adalah semoga suaranya kedetek. Kemarin belajar ya cara panekinnya di... gue ngeliat tutorial YouTube-nya Mas Bram Novendra. Itu sangat membantu banget, jadinya gue bisa konekin audio backpack gue ke GoPro Hero 4 sama ke Sena gue. Tadi sih pas lagi mulai dia udah ngomong ya, audio pack connected ya, berarti semoga aja udah masuk suaranya. Kemarin juga udah sempat nyoba di rumah dan itu aman. Nah, hari ini hari Minggu, sekarang jam 7 kurang 10 jam 7 kurang 10 gue mau ke KFC Grand Wisata. Seperti Instagram gua, seperti informasi di Instagram gua, itu udah dikasih izin ya sama manajernya. Semoga aja nggak omdo atau nggak ada masalah lah. Dan yang terakhir, tadi kan udah kedua ya, pertama audio backpack, kedua cara koneknya, ketiga karena GoPro gua nggak pakai bracket yang kemarin. Sebenarnya bracket kemarin itu udah ada settingannya ya, dia udah langsung gua pasang, langsung gua paling mundurin paling belakang, itu dia udah pas pasti angle-nya. Nah, kalau sekarang gua mesti nyari-nyari lagi. Semoga aja ini pas. Tadi sih udah nyoba ya dari rumah ke depan bentar, ini angle-nya udah pas ya. Semoga aja ini udah pas ya. Ini sebenarnya rame sih, kata mereka bakal ada patroli, cuma yang nggak tahu kan, yang penting pakai masker ya. Feeling gua sih ya rame. Kalau dilihat-lihat dari antusias di Instagram sih rame ya, cuma gua nggak tahu nih aslinya gimana. Itu KFC-nya. Kita buka dulu. Oh, udah ramai motor. Udah ramai motor. Sama udah di situ. Gue sini aja. Gila udah rame. Ih, suka gue. Gue nyeting ini dulu, Pak. Susah anjir. Katanya sih bisa. Semoga aja ya, ini kita nongkrong dulu, bye. Ini udah rame sih. Banyak fotografer, suka gua. Hei. Aku masuk TV. Anjir, orang banget liat kamera. BTW kita keluar gimana? Ini rame banget. Parah, rame banget aja. Lu keluar dulu cuy, lo pinggir situ. Susah cuy, itu lihat cuy, itu motor di tengah semua anjir. Ini cuy. Ebar, gue bantu bar. Ayo. Oh, gue mau keluar, Pak. Mau keluar. Ya, iya, pegangin ya, ingat gue ini nih. Apa? Tar dulu. Gue ngeri helmnya anjir. Ayo bar. Lagi aja, lu kan yang udah ada, tanggung jawab. Ajal, salam aja, Sal. Kalau nggak gini, mana? Depan. Thank you ya.
Thank you ya. Eh, makasih ya. Mas, makasih ya, Mas. Ayo. Ayo. Yuk. Yuk. Lanjut. Maju, maju, maju. Oh. Oke. Lu di mana, Cok? Depan gua, depan Shell. Oh. Gercep. Gercep, Pak, pusing. Kayaknya oh iya, fotonya masih raw. Belum gua ubah. Berat banget. Eh, kayaknya entar kita balik KFC lagi kali ya? Iya. Balik KFC lagi. Biar biar pada muter dulu aja. Ya udah, lurus kan? Iya, lurus. Mas Eko di belakang gak? Gak tau. Ini rame. Bahagia. Rame banget, ay. Aduh, Cel, nih, pecah sih, Cel. Pecah kan? Anjir. Pecah, ay. Gue bukan morgap, cuy. Sampai serame ini, tapi gila, gila. Ya, anjir. Wih. Gila, loh. Wah, aduh. Aduh. Asu. Gila, di ruko aja rame banget, cuy. Ruko mana? Itu kanan, Alfa Midi. Gue nyari Mas Eko, mana ya dia ya? Tadi kita keluar, dia ikut keluar gak? Itu dia. Dia ikut keluar gak tuh? Eh, tadi gue suruh Mas Eko gini sih, tunggu depan aja sih. Tunggu depan mana, Tam? Depan pintu keluar, tadi gue suruh tunggu situ aja, gak usah parkir. Tadi sih gue ngomongnya gitu. Eh, di mana kanan ya? Lurus, lurus. Oh, lurus, lurus. Lurus, lurus. Sampai mampus. Awas, Sam. Kamu Mas Eko, no? Mana? Udah nyalip. Nyalip gua? Nah, deh, ini. Belakang kanan. Kanan lu. Lu di mana, anjir? Gua nyariin lu. Di belakang. Oh, apa? Tujuannya kemana? Ke kopi deket rumah gua, Mas. Gak balik KFC lagi. Gak usah lah ya. Apa lu mau balik? Menurut lu gimana? Balik bentar ya? Ya udah. Ini rame banget, Pak. Rame banget, a**in kamu. Kok lu berdua doang? Kok lu berdua doang? Ada rame tuh. Oh. Kata Mas Eko. Sel, gua maju dulu, Sel. Kata Mas Eko balik KFC dulu bentar deh. Oh, ya udah. Bima. Nah, ini ada, ini yang ADB yang waktu itu nyusul dari Bandung, siapa dah? Rafi, Rafi. Iya ini muter balik apa? Ada. Iya muter balik lah, cuy. Oke, cuy. Gua nggak tahu lurus kemana. KFC pada bubar gak ya? Nah, jadi ya. Mas Eko minta ke KFC dulu katanya, bentar. Oke. Eh, kalau kita masuk KFC lagi, ntar difotoin. Apa? Dapat foto kita. Ya memang. Gua nggak ngeliat, ginian aja. Jadi tutup. Gila, rame bener. Asa. Oh, mereka udah pada bubar. Iya, mereka udah pada rolling sih harusnya. Lo nge-vlog beneran apa enggak sih, Sal? nge-vlog. Oh, kirain enggak? Asa. Jadi ini nge-vlog kabur dari KFC gitu ya, judulnya. Gue malu nih di depan. Apa? Gua malu di depan. Ah. Lu pada depan. Itu motor semua tuh kayak di depan sepanjang mata gua memandang. Pip pip pip. Wah, ini rame banget. Kanan gila squad, gila squad. Kita emang sepi anjir. Oh, gua puterin keluar aja deh. Keluar mana? Keluar lewat jalan raya. Oh. Oh, ini barat. Kaget gua. Apa? Iya. Apa? Mau pulang gua. Eko minta ke KFC lagi. Ya gua sih terserah dong.
Jadi gimana kita nih? Ke depan ada lagi. KFC lagi lah. KFC lagi. Tapi lewat luar. Iya, lewat luar aja. Oke. Wah, gua kira pasti yang tie-dye ya. Pasti tie-dye. Keluar aja, keluar. Oke. Lewat luar ya, Mas. Lewat luar. Lewat luar KFC-nya. Ya mau gak mau deh. Masa lewat off-road gak jalan deh. Tumben amat. Rame cuy. Wajir. Rame aja gue. Gue banyak banget aja. Gue gak mau rame banget aja. Halo. Oi. Gimana? Gue belakang dah kayaknya ini gue. Jadi ini ke KFC lagi nih. Apa ke KFC lagi Sel? KFC gak ya? Kata Mas Eko sih KFC dulu aja. Ya udah. Kita nunggu temen gak ya, Mas Eko? Enggak, biar maksudnya biar gak banyak yang terlalu ngikut kita. Oh, tapi lu liat belakang di apa? Ya sih, gue sih berharap kan kita pada pergi nih. Ah. Mereka pada bubar, pada ke ruko-ruko gitu lah. Iya sih. Tadi lu di ini, di komplain sama orang KFC-nya? KFC? Ini nih, di Alfa Midi udah rame juga kok tuh. Tapi gue mau nanya deh, Jok, kalau misalnya Sanmori di sini tuh rata-rata kemana dah? Kenapa? Kalau Sanmori di sini tuh rata-rata pada kemana nih? Ya kayak gini doang, Tam, nongkrong di ruko. Oh ini ada patroli nih, mulai nih. Belakang gua ternyata ada artis. Apa kita makan Ricis Factory aja nih, sepi banget di Ricis. Sama dong, nggak ada duit. Sama tuh. Jangan, anjir, beneran. Kalau Ricis gue gak ada duit dah. Enggak, kita nongkrong di Shell aja deh kalau KFC rame. Di Shell lagi. Mabok Free Power ya sih. Mabok Free Power. Gak rame apa sepi? Tam. Aduh belum. Gue baru muter. Terpantau udah sepi sih, tapi masih ada. Udah sepi banget. Ya udah parkir belakang aja. Tapi depannya masih rame. Iya. Parkir belakang aja. Ah, parkir belakang. Parkir belakang. Udah sepi. Hanya kita pindah ya ke McDonald ya. Plot twist tuh. Belakang ini ya. Cel. Ya, parkir belakang aja. Oke. Okay. Katanya anjing balik lagi. Belakang aja, belakang. Oh, sepi sekali. Belakangnya sepi banget. Belakang aja, belakang, parkir belakang aja. Okay. Rapiin di belakang aja. Langsung aja. Nice. Udah, gak bawa palain lo. Hah? Dia di pojok dong. Thank you ya. Parah. Makasih banyak. Thank you ya. Ya, halo guys, ini udah jam 10. Pas banget kita mau cabut langsung, mau balik. Thank you ya, Mas. Mas, thank you ya. Oke, sebelumnya makasih banyak banget yang udah nonton video kali ini. Cabut ya gua. Thank you ya. Thank you ya, Pak. Oke, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bye.